Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Yasmin Arina. Oke teman-teman, dalam masih suasana pemilu ini, daripada nganggur nggak kerja, ini saya nemu drone bekas. Ini sudah mati, ini tadi sudah dirongsokan. Ini baterainya pun sudah tidak ada ini. Tapi ini masih ada kameranya teman-teman. Ini akan saya coba gunakan, akan saya coba benahi kameranya. Kalau masih hidup nanti bisa kita gunakan untuk membuat CCTV teman-teman. CCTV nanti yang terhubung langsung dengan HP, tidak pakai monitor. Oke, selanjutnya akan saya buka dulu. Pertama-tama kita buka ini baut pengikatnya. Nah ini dia. Kemudian kita lepas saja soketnya. Ini ada 3 kabel. 2 kabel yang positif negatif, yaitu merah sama hitam. Yang kuning ini yang menuju ke mesin ini, nanti buat kontrol. Berarti yang kuning tidak kita pakai, kita pakai yang merah sama yang hitam saja. Sebelumnya kita lepas saja ini soketnya. Dan untuk power supply-nya nanti kita gunakan charge saja, charge HP seperti biasa. Nanti akan kita potong ini. Kita potong saja, tidak dipakai. Seperti ini. Ini kemudian akan kita sambung, kita solder dulu. Kemudian kita isolasi biar tidak nempel. Ini seperti ini kurang lebihnya. Sekarang akan coba saya colokkan ke arus listrik. Nah ini berarti sudah hidup. Ini. Kemudian akan kita hubungkan langsung dengan HP, tapi sebelumnya kita akan download aplikasi dulu. Aplikasi buat buat drone ini. Oke, kemudian kita gunakan HP untuk aplikasi, tapi sebelumnya kita download, kita harus mencari nama wifi-nya dulu. Kita wifi-nya ini HTS04C2. Berarti nanti yang kita download adalah ini, tipe ini. Ini setelah tadi saya download ini HTS ini, sekarang akan kita buka. Nah, ini seperti ini. Kita on kan. Nah, ini dia sudah terkonek, teman-teman. Nah, ini. Nah, ini kameranya. Ini dia. Ini berarti konektivitasnya kita menggunakan wifi. Kita lepas saja. Kebetulan saya punya apa namanya
energi surya. Nah, ini dia. Jadi kita colokkan di sini saja. Kita colokkan di, nah ini dia. Ini saya punya panel surya nih, surya cell, energi matahari. Kemudian ini akan kita tempel di sini saja. Akan kita coba tempel. Nah, kita coba tempel di sini. Nah, seperti ini. Ini dia. Sekarang akan kita coba untuk CCTV jalan umum ini. Kita coba. Ini karena silau, akan saya coba masuk ke dalam rumah saja. Biar tidak silau, kita pantau dari rumah. Akan kita kembali on kan. Nah, ini dia. Ini CCTV-nya. Ini bisa untuk nanti ada kendaraan yang lewat. Nah, itu dia sudah terdeteksi. Jadi, teman-teman, jadi kita masih bisa gunakan, kita manfaatkan drone yang mati untuk menjadikan CCTV dan tidak ribet itu menggunakan WiFi. Oke teman-teman, sekian dulu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Gunakanlah barang bekas di samping Anda. Jadikanlah barang yang bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.